jajaran Polda Metro Jaya dibantu anggota Front Pembela Islam, FPI, menggerebek sebuah tempat. Diduga melakukan pesta seks sesama jenis pria LGBT di lantai 7 Tower Damar. Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 26 bulan 11 tahun 2016, malam. Allahu Akbar! Apaan sih? Mana, Pak? Mana mobilnya? Ini orangnya nggak pakai baju yang datang Basmi Pak, kejahatan Pak. Basmi. Lihat enggak? Cowok. Awalnya gimana? Kok enggak ada yang saya juga itunya ya? Pengen banget cowok cewek. Awalnya gimana? Enggak ngerti saya juga. Ketahuan juga. Itu kegedean dah, gitu dah. Jadi cowok semua ya? Cowok semua, oh my god. Ya, Bobo. Masih banyak, Pak. Banyak banget kan? 13 orang katanya. Ricky, ya. Masuk ke mobil. Ketawanya karena yang patroli terakhir. Langsung main ke mobil patroli saja. Kawal. Najis. Langsung ke posek ya, askar semuanya. Potong barangnya. Gara-gara barang. Bubar. Istanya bubar. Bye bye. Tadi ngomong ada orangnya, Pak. Ini peringatan buat kita semua juga gitu. Karena nanti kita nggak tahu keamanan dan kenyamanan kita terganggu dengan keadaan begini-begini. Mana Marsial sih? Banyak. Siapa yang harus tanggung jawab? Kalau terjadi apa sih? Ini sedikit.
Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argoyuwono, mengatakan penggerebekan itu dilakukan setelah aparat kepolisian menerima informasi dari anggota FPI. Dia menjelaskan, anggota FPI itu menerima informasi datang ke acara yang diadakan di apartemen Kalibata City. Kemudian, anggota ormas Islam tersebut mengajak teman untuk menelusuri. Kemudian dilakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara TKP untuk mencari informasi lebih lanjut. Anggota FPI menemukan di tempat itu ada orang yang tak mengenakan baju. Akhirnya, anggota FPI melaporkan kepada aparat Polsek Pancoran untuk kemudian ditindaklanjuti. Sebanyak 13 orang pria diamankan. 6 orang yang mengundang ke acara dan 7 orang yang melaksanakan pesta seks. Pengen banget cowok cewek, nggak ngerti saya juga.
lupa tadi. Ketawanya gara-gara. Allah Akbar. Kanit Reskrim Polsek Pancoran dengan anggotanya langsung ke TKP akhirnya mengamankan 13 orang yang diamankan ke Polsek Pancoran, kata dia. Demikianlah World Muslim Channel mengabarkan.